Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Picture. Macam biasa, Abang Lee sentiasa mendoakan agar korang sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat serta berbahagia di samping keluarga dan insan yang tersayang. Amin. So Abang Lee pun minta korang doakanlah sama untuk Abang Lee, ya, supaya sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat. So Abang Lee boleh buat lagi banyak konten untuk tontonan korang semua di luar sana. Okey. Macam biasa beli ucapkan terima kasih korang yang banyak support beli subscribe ke, yang dah komen, yang dah share, yang dah like tu. Terima kasih banyak-banyak. Beli sentiasa tak akan melupakan jasa dan budi baik korang. Okey. Dan bagi yang belum subscribe lagi, beli harapkan korang berbesar hati ataupun sudilah singgah ke channel Lilia Picture ni dan tekan butang subscribe serta loceng untuk menjadi follower beli di Lilia Pictures. Okay guys, kali ni Abli nak share sebuah cerita seram. Dan seperti yang sebelum ni Abli pernah buat kisah ataupun cerita seram berdasarkan pantang larang orang tua dulu-dulu, kali ni pun sekali lagi Abli ada buat kisah seram berdasarkan pantang larang orang-orang tua dahulu. So kalau korang nak tahu guys, kisah apa pula kali ni, tanpa buang masa, let we jump into the movie. Orang pagi kau masuk bilik lah tidur. Oh ya ke? Tak apa lagi, masuk bilik tu. Aku nak tengok movie je sekejap. Besok aku tak kerja, aku tidur luar lah. Okay. Boy kau, kan jangan gelap-gelap sangat lah boleh malam ni. Orang tidur kabur, kalau gelap malam ni kan kena benda kacau. Bukan ni kau, bila kau? Dia tidur. Mana?
Aduh, kacau. So guys, macam mana cerita tadi? Abli harap dapat menjadi pengajaran dan iktibar serta bermanfaat kepada korang dan yalah, generasi-generasi yang akan datang. Kenapa orang tua tak bagi ataupun larang kita untuk gelak ketawa terlalu beriri ataupun gelak sakan orang kata di tengah-tengah malam? Ada sebabnya. Sebabkan kita ni bukanlah tinggal di atas dunia nyata ni bersama-sama keluarga kita je. Sebab kita duduk berjiran kan. So kita kena hormat juga, okay, kejiranan kita. Dan di samping itu juga macam biasalah yang beli pernah beritahu korang sebelum ni, di dunia ni bukan manusia saja yang berkongsi kehidupan. Ada juga makhluk-makhluk lain yang berkongsi kehidupan di dunia ini. Jadi kita kena saling hormat, menghormati. Okey? Jangan buat tak tentu pasal lah, eh. So, sampai sini saja kisah seram pantalaran orang tua dahulu untuk tontonan korang di Lilia Pictures. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video seram yang akan datang. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye.